Bom 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 bola pokoknya intro nih kayak gue lah pokoknya antara nyong kalau sih genyong sih kayak nang genyong terus kayak gue lah orang kena teman ya yang aku kalau rating sebelah rating kiri guys lihat ya teman-teman aku kenang dhuwur orang ado saka apa gitu bau jalan guys guys kadang leap karena bau jalan munggah mudun guys aku nembar ngomong apa ya teman-teman. Oke, masih di jam-jam mencari orderan guys ya. Masih di jam-jam mencari orderan. Kenyong siki lagi nang daerah Jalan Raya Bogor, Jakarta Bogor guys. Apakah arep uli orderan? Nah, kurang ngerti bakalan uli orderan apa ora. Oke guys, aku harus cerita sendiri. Kan yang video sebelumnya aku harus tidur kan aku jadi motovlog ya kan. Motovlognya motovlog ke priwe. Aku ya ngerti motovlog ke priwe. Kategorinya berana tulisan motovlog is motovlog pokoknya lah ya. Vlog nganggo motor. Oke guys, kayak anak UIN kayak gua gedung UIN. Masya Allah. UIN ya, bener ya UIN ya. Oh iya kayak UIN bro. Universitas Islam Negeri ya kan UIN Syarif Hidayatullah tapi UIN Jakarta tapi sih nang Depok ya sebenarnya kok tutup guys. Oh tanggal labang lalen aku nyong jadi tanggal labang guys ya tanggal labang dimana orang-orang banyak libur di tanggal labang libur panjang ketemu pada kia hari kecepet juga dibela-belain sih orang dua cuti juga dibela-belain cuti kia karena apa hari tanggal abang ya kia nang hari Jumat guys nang hari Jumat tanggal abang jadi mungkin Sabtu sekali nasi libur ya balik-balik pantesan membengi macetnya pol ya oke okay. Wih bebek ayam Mas Budi nang kayaknya yakin akan banget sih ki ayam bak ayam bebek Mas Budi. Aduh. Oke. Ayam bebek Mas Budi. Suatu saat Mas, aku bakalan ngarep gawe. Jenenge ayam bebek Mas Fadil. Tenang bae. Ngenteni adsen mudun ya. Tak gawe kok tenang gue waras sekalian ayam bakar tapi sabar dulu teman-teman harus apa harus subscribe ya guys ayo guys dukung Fadil Wiryansa Fadil si kemenak ya gawe resto ya kapan-kapan mudah-mudahan ya kan aku harus cerita guys hari kemarin banyak banget orderan fiktif guys ya hampir di mana khususnya daerah Ciputat ya Bang Maxim bosku server Maxim ya banyak apa orderan fiktif bos nang daerah Ciputat nang daerah apa Pamulang ya ke orderan fiktif bos pada nembak ya Rabina jadi driver ojol lagi pada minggir pada males narik nang kono itu merugikan siapa? Bukan merugikan driver ya bos, tenang. Karena kan kita bermitra ya, kita bermitra bos. Jadi yang dirugikan itu sebenarnya apa? Trust antara customer dengan aplikator. Yang aplikator ya, yang aplikasi Maxim banyak orang percaya karena banyak order fiktif. Jadi customer pada pindah ya kan pindah yang apa pelaku karena ojol-ojolnya mikirnya kayak oh kayaknya enak ya kita nyoba ya nah ini aku order tekan kayaknya kayak wah parah banget ya dilarang parkir sepanjang jalan waduh
orang di parkir guys, ya sudah langsung wae. Oke, ada kucing-kucing. Kita sapa ya guys pagi-pagi hari ini kucing-kucing. Oh iya iya. Wah, dia menunggu pakan. Ya saya menunggu pakan ya kan, menunggu orang-orang pasti nih, ya kan. Nah, pemalas nih. Nunggu orang-orang ya kan, orang-orang asik kan, ya kan? Benar gue kan. Warungnya di karung. Biasanya nunggu orang-orang ngasih makan atau orang-orang ngasih seolah-olah kayak ngasih apa ya? Apa kamu udah kenyang? Kamu besok gawal lah ya ini. Tuh. Kucingnya apik-apik sih. Tuh si Oyen. Yen. Jangan pernah bangunin macan tidur kata si Oyen. Oke guys, kali ini aku daerah Ndige ya. Orang lihat dan wis balik mana ya? Kembali pulang daerah Sawangan, aku tersinang Sawangan guys, Sawangan nang arep Indro lagi Indo, nang arep Indo Indo Grosir sebenernya. Ya wis. Di depan Indo Grosir nang arep ki ana namane mall. Ana namane apa mall? Mall The Park. Oke guys. Ana The Park daerah Sawangan. Wah, siapa yang udah pernah ke sini? Ayo. Ini dealer Honda ke sebelah kanan maning, Bro. Gawe thumbnail ya. Gua gawe thumbnail, guys. Pokoknya gua gawe thumbnail iki nang kene. Aku nang motovlog nang The Park Sawangan guys, The Park Sawangan. Ambil kainan nanti ya. Thumbnail. Ambil thumbnail. Wah, gini banyak. Set. Wah, salah. Mau gawe thumbnail bos. Dan The Park Sawangan. Situasi The Park Sawangan di pagi hari ini belum terlalu ramai karena orang-orang masih pada tidur habis sahur, habis subuh masih pada tidur rata-rata ya. Terus juga urung pada buka. Di dalamnya apa aja guys The Park? Aku urung ngerti jalannya apa ya karena aku juga urung tahu berkembangannya guys. Gimana ya guys? Mungkin nanti aja lah guys ya, kalau ada kepentingan ke dalam kita bikin vlog juga. Apa pengen lihat The Park dari sisi lain? Oke guys, kita lihat The Park dari sisi lain, dari seberang jalan ya. Tapi aku ketika nyebrangnya ke mana ya. Nah, kita pakai riting kanan aja guys. Ngebut dulu kita. Ya, sabar. Aduh, keris sekali. Aku hampir kesenggol ini. Oke guys, ready. Ayo. Ini kalau ngevlog seperti ini, guys, kadang-kadang saya jadi lupa kalau saya itu sedang berpuasa. Tahu-tahu ya. Wih, mantap dari sini nih. Oke guys, ini adalah nanti bikin thumbnail dulu. 1, 2, 3. Cekrek. Daerah Sawangan guys ya. Siapa yang tidak pernah berarti kita ganti judulnya, sorry guys, judulnya kita ganti The Park Sawangan. Ya, kita nge-vlog di The Park Sawangan, kita nge-vlog sampai The Park Sawangan. Sekarang Hamin kita ya, jadi kalen Hamin 17 lebaran. The Park Sawangan guys.
Iya. Wah, harusnya kayaknya ini, bro. Dari sebelah sana harusnya, karena pintu gerbangnya enggak ada, tapi enggak apa-apalah. Ya wis, kali ini videonya seperti itu, Ben, ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sing urung subscribe pokoknya di-subscribe ya. Aja nanti kalau subscribe gue. Masalah subscribe. Subscribe itu gratis, bosku. Ya, subscribe itu gratis. Aku kudu cepet set. Karena banyak orang di belakang sana. Ya. Aku jadi kayak sales kayak lo. Jadi kayak sales. Apa sih sing nang mall-mall kayak? Nek. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo, ini ya pacarnya, ini, ayo. Kayak gue, jadi ini rasanya asem, yakin. Tapi gak apa-apa lah ya, jadi belajar-belajar ngomong gue. Honda, ayo, mudah-mudahan nanti suatu saat lagi tak ambil kayak, tak tuku, share video. Amin, amin, ya Allah. Terus, video kali ini, ayo gue bahan, mudah-mudahan selalu sehat semuanya, youtuber-youtuber. Pula juga ya, mudah-mudahan makin ramai videonya, makin lancar, makin dar dor pokoknya sing baru konten. Kayak gue baik lah ya. Ya wis. Oke, sampai ketemu. Sampai ketemu di video berikutnya kita. Alhamdulillah aku lagi semangat-semangat ya. Ya, karena mau sore aku taro ayam. Taro apa jenenge kentang kustoma, taro ayam, taro putih telur kayak sih biasanya. Emang sengaja tak gawe main mangan enak lah kayak setinggi ini. Sahure taro apa jenenge? Sahure ki karo apa sih kayaknya? Usus. Khusus karo siji maning sih. Jenenge apa ya? Orek. Ya, nek nang toko kan kudu orek jenenge kering-kering ya, tapi nek kering kurang asik kan. Jadi aku pakai bahasa orek ya kan. Jadi pakai orek, pakai khusus iku tokoro. Lemes ya, makanya aku mau tambahin lah sing pas sekali-kali nikmat pakai ayam, pakai putih telur ya kan. Awar panggo untuk apa jenenge kan jenenge? Khusus ayam karo sing ana bundel-bundelane ati rombela, tapi kepriwe ya, menjaga kesehatan sedikit lah ya, karena kalau bukan kita yang menjaga kesehatan, siapa lagi kan kita yang merasakan sehatnya orang yang nake tiangnya kepriwe rasane, mendingan milih sehat ya kan. Jadi teman-teman tetap selalu jaga kesehatan, karena lebih mudah dan lebih gampang menjaga kesehatan dibanding mengobati penyakit. Misal teman-teman sakit, berobat gitu kan, lebih enak menjaga dibanding mengobati. Oke, see you next time video guys, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kompak men kepenak. Apa? Tetap kompak men kepenak, alias sama dengan ngapak. Oke, wis kayak gue guys videonya. Yuk, youtuber-youtuber pemula, langsung di subscribe. Videonya di subscribe guys, ya. Salam kenal pokoknya nggo kabehane. Terus sing urung tonton, urung balik videone ya, tetap sabar. Komentar-komentar sing urung dibalas tetap sabar ya. Tetap sabar karena tuh sih tak balas pokoknya sadi siji. Tetap sabar ya. Karena kegiatannya ya kayak ngene. Wis. Woi. Gas terus. Harley Davidson. Oke guys, aku lanjut dulu karena mengejar waktu orderan di jam-jam sibuk, karena belum ada holder-holder yang bisa di standby di mana, di dada atau di helm ya kan. Aku kayak harus punya kamera nih, kamera action GoPro. Oke, nanti tak download sawernya lah ya, nggak misalkan min apa, teman-teman bisa sawer, bisa 5.000, bisa 2.000, bisa 10.000, dan bisa banyak lagi lainnya ya. Oke, kali ini mudah-mudahan semuanya sehat selalu, bisa bisa mewujudkan semua hajat-hajat teman-teman semuanya ya.
hajat apapun teman-teman semuanya, semoga cepat dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, video kali ini kayak gue, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah, see you next time video. Yo, jangan lupa ya ditonton video yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke. Sebelah kanan itu adalah video yang terbaru, baru-baru diupload guys. Yang kalau video yang kiri adalah video-video yang orang-orang subscriberku sering dan suka nonton guys. Oke, dan bulat-bulatnya itu yang ada foto saya yang gantengnya luar biasa bercendar, itu adalah tombol buat subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, dadah, see you next time video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai perbatasan Tangerang Selatan dan Depok guys, kita dengarkan ya kan. Oke, okay. Di base sudah berubah, bye bye, see you next time video.